berkunjung ke rumah makan keluarga. Song Bang Asyid, rumah makan dengan nuansa perkampungan di tengah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini kebetulan hari libur, kami akan mengunjungi sebuah rumah makan yang berlokasi di Enggal, namanya Saung Bang Ocit. Saung Bang Ocit ini lokasinya ada di Jalan Diponegoro, nomor 144, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Tidak sulit untuk menemukan restoran ini karena berada di pinggir jalan, terutama jalan utama menuju ke daerah Teluk. Dan buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Saung Bang Ocit ini merupakan restoran keluarga terbaru di Bandar Lampung. Dan keunggulannya restoran ini punya space yang cukup luas, pas untuk acara keluarga dan juga memiliki menu beragam makanan yang bisa kita pilih sesuai dengan selera. Space tempatnya juga cukup luas, kalian bisa pilih mau duduk di lesehan atau di saungnya. Dan jika kamu berkunjung ke Saung Bang Ocit ini, suasananya terasa sedang di pedesaan, tempatnya pun sangat nyaman, cocok untuk agenda kumpul keluarga juga bersama teman-teman kita. Nah teman-teman, Saung Bang Ocit ini rata-rata enak sih makanannya. Tempatnya nyaman, bersih, dan cukup luas. Di sini bisa menampung lebih kurang 200 orang pengunjung. Dan juga spot untuk cuci tangannya pun cukup banyak. Sehingga untuk mencuci tangan sebelum kita makan, tidak perlu antrian. Di Saung Bang Ocit ini, pelayanannya pun juga cukup oke, suasananya juga cukup oke, dengan suasana yang cukup asri dan tenang. Di sini kita juga bisa nyobain beberapa menu andalan mereka, mulai dari bebek bakar, dan yang dagingnya sangat lembut dan rasanya pun meresap sampai sempurna. Menu spesial mereka ada pindang baung, pindang patin, pindang iga, dan juga ada ayam bakar. Ada juga menu andalan ayamnya loh, mulai dari ayam goreng, ayam cabai hijau, ayam bakar, yang bisa kita pilih mau ayam kampung maupun ayam potong. Selain itu, mereka juga menyediakan pilihan menu sayurannya, mulai dari capcay, tumis brokoli, cakangkung, catoge, dan tambahannya ada terong penyet, tempe, tahu, dan pete. Fasilitasnya pun sudah cukup lengkap, mulai dari musola, kemudian wifi gratis, serta parkiran yang cukup luas. Yuk teman-teman, langsung aja mampir ke Saung Bang Ocit ini, ajak keluarga, juga rekan-rekan Anda, untuk mencicipi menu dan menikmati restoran yang suasananya perkampungan, tapi di tengah kota. Oke, sekian dulu videoku kali ini tentang rumah makan atau Saung Bang Ocit. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.